Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas ini, kedua motor ini ya. Kedua motor ini perbedaannya apa? Yaitu Esigo Sport dan Volta 401. Kedua sepeda ini hampir mirip-mirip. Aku bersama siapa lagi kalau bukan Mas Sidik. Mana dia? Belum mangal, belum mangal. Oke, let's go. Oke, sekarang kita sambut Mas Sidik. Oke, Mas Bro, kali ini membahas apa ini, Mas Bro? Kali ini kita bahas Volta 401 sama Esigo. 401. Esigo. Nah, ini nanya dulu aku. Nah. Ada yang bilang Esigo 3, ada yang bilang Esigo Sport. Aku ngomong bilang Esigo Sport, itu bukan Sport, itu Esigo 3. Gimana menurut Mas Sidik? Kalau yang ini tipenya Esigo 3 ya. 3. Mm-hmm. Tapi dibikin 3. Sport. Ya, bisa jadi. Karena kalau Sport itu kan tulisan di bawahnya. Oh, untuk tipenya gitu. Itu Esigo 3 namanya. Esigo 3 ya. Mm-hmm. Oke. Sekarang jelaskan, mendekatlah ke posisinya. Ayo. Jelaskan. Kios mendekati gitu. Oke, perbedaannya ini apa dari baterai gini, dulu, Mas? Dari baterai ya? Mm. Yang Esigo 3 sama Volta 401. Kalau dari baterai ini sama-sama lithium. Sama-sama lithium. Sama-sama okay. Lithium. Bedanya itu kalau yang Esigo 3 ini bentuknya lebih gede. Kalau ini bentuknya lebih gede. Mm. Baterainya. Ya. Kalau ini kecilan. Nah, nanti bisa yang ditunjukkan ya. Oke. Okay. Nanti saya tunjukin. Buka dulu. jangan. Ditunjukkan. Ditunjukin. Dinamonya Mas? Dinamonya 1500 sama. Dinamo 1500 sama. 1500. Ini sama ya. Dinamonya 1500 semua ini. Oke. Okay. Terus kalau Esigo 3 sekalian aku tunjukin baterai ini, baik. Oh, sekalian. Sekalian ditunjukin baterainya. Dikeluarin semua. Dikeluarin semua. Oh, kalau ini ada space 2 ya, baterainya? Space 2. Ya. Kalau Esigo ya ada. Esigo juga 2? Mm-mm. Satu di luar, satu di dalam. Wih. Nah, ini lumayan berat. Nah. Ini sekarang bedanya. Bedanya. Ya. Ini bedanya ini. Hmm. Ini gedenya kan udah beda, tingginya udah beda. Ini sama-sama, kira? Sama-sama 72. Ya, 64 volt. Oh, 64 volt. Bedanya di ampere. Ampernya berapa? Yang ini 27, ini 27, ini 24. Yang punya Esigo 20 lah. Yang punya Esigo 27. Ampere. Kalau yang ini 20. Juga colokannya beda ini. Colokannya juga beda. Ini itu bulat. Ini bulat. Yang ini? Yang ini lonjong. Lonjong, kotak lah. Aha. Ya segi anu. Kalau ini yang jadi teman-teman juga bisa ngecas di luar motor ya, dibawa masuk. Nah. Ya. Ini. Semuanya bisa dibawa masuk. Terus dari ini yang Volta 401 ini bisa ditukar baterai, Mas ini. Bisa tukar baterai. Bisa tukar baterai. Nanti pakai aplikasi. Ini. Ada nanti aplikasinya. Di aplikasi sini nih. Ini ya teman-teman ya, tambahan ya. Volta gitu. Ini bisa tuker baterai, maksudnya itu swap. Bisa swap ya. Dia memakai aplikasi. Pakai aplikasinya namanya SGB. SGB ya. Dan ini ya lumayan berat ya. Ya, kalau mau buat olahraga ya bisa. Mau buat gini-gini ya bisa. Ini juga berat ini, teman-teman. Lumayan berat ini ya. Loh. Mungkin buat teman-teman yang mau berotot tangannya bisa, atau kaki. Oke, sekarang dari kayak masalah ini loh. Wah, kelihatannya berotot tapi lembek. Sekarang dari anu apa itu namanya, ban roda. Kalau dari ban ini sama-sama banyak ring 12 ya. 12? Ini ring 12. Oh, ring 12 berarti sama dengan motor-motor biasa, teman-teman. Ini sama kayak Ini kayak ini kalau mau ganti-ganti ban itu bisa di bengkel-bengkel motor biasa itu bisa. Oke, dari rem. Dari rem. Kalau rem
sama. Depan ini belakang. Double cakram. Sama-sama depan belakang cakram ya. Ini ada cakramnya sini. Double cakram. Tapi cakramnya belum Brembo ya? Cakramnya bukan Brembo. Apa itu? Cakram Brembo. Wah, itu cakramnya bagus kalau Brembo itu. Tunjukin Mas, cakramnya piye? Nah, ini loh. Cakramnya kayak gini, tapi cakramnya ini belum Brembo ya. Apa ini itu maksudnya? Mereknya bukan Brembo. Gitu. Oh, alah merek. Ya. Walah. Ini kalau cakramnya udah Brembo, pasti nanti aku bilangnya JJ dulu. Oh, ada Suningrat. Kalau stoknya, stoknya udah biasa ya. Stoknya seperti pada umumnya, punya ya. Motor-motor biasa. Rem belakang, rem belakang. Ayo rem belakang. Rem tunjukin. Sini. Oh, ini yang punya ini. Volta 401. Nah, ini Volta 401 semuanya cakram. Cakram. Itu sama. Di sana cakram juga ya. Ini cakram. Ah. Oke, stoknya sama. Stoknya sama. Nah, yang beda ini tuh juga di shock depan. Sini Mas, sini Mas. Shock depan. Oke. Okay. Ya. Volta 401 dia ada variasinya nih. Dia ada tambah. Apa itu? Sini. Tambahnya untuk apa? Ini untuk oli, Mas. Untuk apa? Oli. Oh, tempat oli. Olinya di situ, kalau atasnya nggak ada oli berarti? Atasnya, ya olinya di sini. Oh. Tetap, olinya di sini. Tuh. Gitu. Kalau yang ini kan nggak ada. Yang punya Isiko kan nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau itu, kota ada. Dalamnya, Mas? Kelihatan imaging. Tempat aki, Mas. Nah, nih. Ini. Ini tempat baterainya. Ada dua tempat. Ini bisa dua tempat. Nah, ini MCB ya. Ah, ini MCB-nya. Oke, coba dipasang, Mas. Ini. Jadi nanti ini bisa dikasih dua, satu di sini, satu lagi bisa di sini. Di samping. Jadi oh, gitu. Dua. Berarti kalau tambah baterai jaraknya tambah jauh. Tambah jauh. Nah, kalau untuk Volta itu kabelnya cuma satu. Oh, cuma satu. Ini kabelnya cuma satu. Berarti harus gantian ya? Harus gantian. Oh gitu, cara masangnya. Bisa semua. Nah, kalau ini. Masang ini MCB-nya matiin dulu, diopin. Baru dimasukin. Setelah itu di lepasin ini juga sama. Oke. Okay. Nah, setelah itu di hidupin. Nah, terus dikunci. Dikuncinya ini pakai kunci kayak gini, nanti dikunci. Kalau ini enggak saya kunci ya. Cuman dicekleken ya. Nah, saya gini. Oh aja. Gitu. Karena susah lepasnya. Oke. Okay. Oh, ini enggak usah tutup. Terus ini nah, sekarang ini. Nah ini beda lagi teman-teman. Beda lagi. Itu MCB ada dua teman-teman. Kalau ini bisa langsung dipakai dua-duanya. Nih, MCB-nya bisa. MCB-nya ada dua ini bisa dipakai dua-duanya ini. Oh kalau baterainya dua. Ya kalau baterainya dua. Nanti baterainya satu di sini. Satu di situ. Nah, ditaruh di dalam. Ini kan soketnya ada dua. Baterainya ini ada dua. Jadi ini yang satu. Yang ke bawah, sini, bawah sini. Yang pendekan ke bawah. Yang ini buat di atas. Di atas. Oh tidur yang di atas ya baterainya berarti. Ya, tidur. Oke. Oh berarti itu ada tutupnya. Ada tutupnya. Oke. Apa masih? Oh jika di atas. Oh dipraktekin di atas teman-teman. Oh yang di atas. Nah. Nanti yang di atas. Tolong pegangin dulu Mas. Susah ini. Nih. Kalau naruh tidur piye? Kalau naruh tidur piye? Tapi mau ditaruh gini bisa. Mau taruh tidur taruh gini bisa. Oh, gitu ya itu enaknya yang itu. Oh. Nah, terus ini kabelnya? Enggak nyampe dong. Ya taruhnya kan kebalik sih. Oh, kebalik. Oke. Oke. Okay. Okay. Ini cuma contoh. Cuma contoh ya, Mas. Cuma contoh. Lampu. Nah, sekarang buat dari lampu. Kalau lampunya ini udah LED semua. Wah, bisa nyala enggak? Yo. Nah, ini. Nih. Ah, beda, beda. Ini pakai bohlam. Kalau yang tengah bohlam, ininya LED. Lampu kota LED, tengah bohlam, lampu nah, utama. Kalau ini. Yang ini beda. Ini LED semua. Ini LED semua. Ya. Ini LED semua. Itu. Terus beser sebelah kiri. Dulu, kiri dulu. Nah, sebelah kanan. Oh, sebelah kanan itu sebelah kiri.
tuh kiri kan? Hah? Oh ya kiri ya. Ah nih. Oh iya ya, westernnya sama-sama di stang ya, di muka ya, dindas di atas ini. Oh tak kirain anu apa apa lampu LED variasi ya. Nah dan ini nah, perlu teman-teman ketahui kedua-duanya ini sudah bisa ber TNKB bernomor, maksudnya langsung. Jadi teman-teman mau beli on the road atau off the road terserah ya, ya. Tapi kalau di ini kalau disaranin mending yang langsung on the road aja, langsung on itu the road lebih aman ya. Oh jadi kalau lebih teman-teman bagus itu beli yang on the road lebih aman. Aha. Lebih cepat ya, lebih cepat, lebih bagus. Oh lebih bagus. Aha. Oke. Terus ini ada ya, ada beberapa perbedaan juga. Ini westernnya dipatenin dulu. Kalau klakson sama ya klaksonnya. Kasat. Klaksonnya suaranya sama. Eh? Klakson sama ya? Suaranya sama. Tuh. Sama. Suaranya sama, teman-teman. Hasat, hasat ada enggak hasat? Hasat. Kalau yang untuk Isigo, hah? Itu enggak ada hasat. Ini. Tapi kalau yang ini ada. Oh, ada. Tuh. Ini hasat. Ini hasad, bukan Hasan ya, bukan Hasan, hasad. Hasad ini. Alias wisad. Nah, ini itu okay. Hasadnya. Terus kalau yang untuk Volta 401, yang ini mas. Mas, terus tuh minggir mas, ketutup mas. Ini bisa mundur. Bisa mundur. Bisa mundur. Nah terus? Kalau yang isi kok nggak? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa mundur. Ini nggak bisa mundur. Ini bisa mundur. Ini bisa mundur. Ini ada tombolnya. Persnelengnya? Apa speednya? Sama. Speednya beda. Ini. Ini speednya dia pakai apa namanya? Tombolan. Heeh. 1 2 3. 1 2 3. Kalau ini oh cuma ditekan-tekan. Cuma ditekan aja. Ceklek, ceklek, ceklek gitu ya. Oh. Kalau untuk kecepatannya sama 4. 4 3. 3. 3 percepatan. Oke. Terus kalau yang Isigo ada cruise control-nya. Ada cruise control-nya. Itu ada cruise control-nya. Ini ada ini. Ini enggak ada. Ini apa? Itu emergency throttle. Oh, jika ini rusak, pakai ini. Oke. Okay. Ya. Kalau yang ini nggak ada. Kalau ini apa namanya? Ini emergency throttle-nya kayaknya udah jadi satu kayak. Nggak, apa namanya? Hah? Apa tadi? Cruise control. Cruise control itu kalau jalan 20 yo, tetap 20. Tetap 20. Oh, oke. Okay. Jalan 6 ya tetap 6. Jalannya lempeng. Namanya apa, Mas? Namanya apa tadi? Ini apa namanya? Tombol tutel, tutel, tambah krutel, ya, kruntelan. Untuk anu mana nih? Apa? Push step, push step. Oh, untuk push step. Kalau ini push step nggak ada. Ini nggak ada push stepnya. Ini nggak ada push stepnya. Kalau itu ada. Kalau ini ada. Kalau tingginya mas? Kalau tingginya. Tingginya ini kalau ini kan dipendekin paling pendek sendiri. Kalau tingginya sama. Sama ya? Oh, sama. Ini di setting paling pendek soalnya. Oh, ada settingannya. Ada settingannya. Kalau yang ini kan enggak. Kalau ininya sama-sama lebar ya? Sama-sama lebar. Jika teman-teman teman UKM yang dagang apa kayak memerlukan beli tepung atau beli pengiriman gas mantap pakai ini dua-duanya nih, bisa mantap pokoknya buat ditanjakan berdua juga bisa. Tanjakan tinggi oke. Muatan ini semuanya dua-duanya ini 200 kilo. Biasanya ada yang nanya spare part mas, jawab spare part. Nanti kalau mau cari spare part tetap datang aja ke Volta Auto di pasar atau Volta Auto yang di Jawa, Volta ada Auto semua. Yang di Solo atau yang di Denpasar ya, ya bisa dicari bisa. Di Google Map atau mungkin ada. Bisa di telepon dikirim ada. Oh ya nanti bisa langsung dikirim. Oke. Mau perbaikan di toko bisa, perbaikan di toko bisa, bisa. Dipanggil bisa. Oke itu ya mas perbedaannya cuman Oh masih ada lagi apa. Kalau ini kan nggak ada karpetnya tuh di pijakan, kalau yang di Volta ada. Oh ini ada karpet. Karpet apa itu? Karpet pijakan. Jadi oh ini enggak. Oke mas, bedanya apa lagi nih? Jadi apa dulu dong. Kunci kunci kunci. Eh, perbedaannya dikunci 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 dikunci. Oke ini ini loh. Oh ini itu Isigo. Ini teman-teman Isigo. Jadi kalau yang Volta bleguk yang bleguk tadi lo yang bleguk yang Volta lebih kelihatan futuristik ya. Nah ini kotak kurus krepeng ini ya.
Terus aku enggak kelihatan loh, Mas. Iya, ngene wae. Heeh. Kok ngene, kok ngene. Ya, Pak. Nah, terus sing punya ini, punya apa ta? Punya callback. Callback. Kalau Volta 401 itu dia ada. Kalau ini hanya alarm. Kalau ini hanya alarm. Oh, nah, itu. Kalau ini callback. Ini callbacknya gini. Nah, manfaatnya callback itu apa? Ah, itu terangin. Kalau kita di jelasin. Ini risikonya enggak mau kalah ya. Kalau anu callback itu gunanya apa? Gunanya itu kalau di tempat parkiran kita kesusahan nyari kendaraan kita terus jauh. Tempatnya rame jauh itu kita bisa pencet ini, nanti bisa ketahuan unitnya di mana. Oh gitu. Nah, berarti hati-hati kalau pakai 4 anu Volta 401. Jangan sampai sampean dapat kunci sama alarm satu, istri satu. Nah, ya itu. Nanti apa? Takutnya sampean ngandang. Dicari begini. Pas mana gini ini motorku di parkiran. Nah, itu bisa jadi. Jadi nanti kalau beli Volta 401 simpen aja baik-baik. Simpen aja. Ya. Ya, itu ya bedanya teman-teman. Kalau ini boleh. Nah, kasih pasangan satu-satu ya. Kalau ini jangan. Ini simpen sendiri. Simpen sendiri-sendiri ya. Sendiri gitu. Nanti itu ya. Itu ya bedanya kuncinya cari di hotel. Oke, kalau itu punya callback, ini punya seledri ya. Kul, bukan kembang kul. Oke ya, itu informasinya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bedanya Volta 401 sama dan Esigo Sport. Esigo. Esigo Sport. Ya, Esigo 3. Esigo ya? 3. Paham belum? Kalau belum paham belum langsung. Paham. Langsung ke sini. Langsung ke Volta Auto. Tak tunjukin, Sama ini. Nih. Nah, langsung datang ke sini nih. Volta Auto Denpasar, ya. Oke, semoga bermanfaat ya, teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.